Okay, hai semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, hari ni kita nak belajar modul 1 kesihatan fizikal, tajuk kesihatan diri dan reproduktif, unit 1 megah dan gagah. Okay, dalam topik ni, 1.1 mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat, 1.1.1 menganalisi perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. So, maknanya di end of this class hari ini, awak akan tahu perubahan fizikal seorang lelaki dan perubahan fizikal seorang perempuan. Okay, so kita start ya. Kita start dengan lelaki dulu. Okay, perubahan bentuk fizikal lelaki. Okay, sebelum saya mula, kamu akan dapati dalam perubahan fizikal ni ada yang sama dengan perempuan, ada yang tak sama. Ada yang dua-dua mengalaminya. Lelaki pun mengalaminya, perempuan pun mengalaminya. So, kamu akan nampaklah. Okay, kita mula balik. Perubahan bentuk fizikal remaja lelaki. Okay, yang pertama tumbuh bulu pubis dan bulu ketiak. Okay, lelaki dan bulu ketiak kamu dah tahu. Ketiak. Kat mana tahu kan? Bulu pubis? Kat mana? Bulu pubis adalah di sekitar kawasan kemaluan kamu, iaitu sekitar vagina ataupun kita zakar dekat bahagian ari-ari. Okay? Okay, kemudian lelaki tumbuh misai, tumbuh janggut. Okay, ha, macam dalam kata tu kan, tumbuh misai. Ha, so, bila kamu dah ada misai tu, ada perubahan fizikal tu kan, mana kamu dah masuk alam remaja lah. Okay, seterusnya, mengeluarkan air mani. So, bila kamu sudah ihtilam, kamu tahu kan ihtilam, kita dah belajar sebelum-sebelum ni, ihtilam tu adalah apabila seorang kanak-kanak lelaki mengalami ihtilam, dia sudah masuk ke alam remaja. Itu dia punya titik perubahan dia lah, maknanya dekat situ lah berlaku. Bila berlaku je ihtilam, maknanya dia dah melangkah ke alam remaja. Okay, so maknanya kalau berlakunya pengeluaran air mani, maknanya dia sudah pun masuk alam remaja lah. Okey, dan tumbuh jerawat di pipi, di hidung, di dahi, di dagu, di belakang badan. Ah, tu semua tu tumbuhan jerawat pun adalah salah satu perubahan fizikal remaja. Okey, dada menjadi bidang. Sebelum ni kepeng dia badan. Dada kecil nampak kepek tu. Tapi bila dia remaja, badan dia akan, dada dia akan secara tak langsung akan, sebab ia pertumbuhan masa sebenarnya. Okey, seterusnya perubahan suara menjadi garau. Daripada suara halus, bila berjadi remaja, suara dia akan, ya, jago. Itu dia kasar semacam kan. Bila tengok semacam kasar tu, masuk remaja lah tu. Perubahan saiz zakar jadi besar dan menjadi panjang. Okey, ketinggian berat bertambah. Ketinggian dan berat badan dia bertambah. Nampak besar semacam, dapat tinggi semacam. Selalunya budak lelaki kalau dah hitilap, tinggi dia semacam dia melayut naik. Tu dah masuk alam remaja lah tu maknanya. Okey. Untuk perempuan pula, perubahan fizikal perempuan, yang pertamanya perubahan payudara dan pinggul. Pinggul tu dia dah berlekuk, dah nampak lah shape. Nampak beza shape dulu, shape kanak-kanak straight je bila dia dah masuk alam remaja, dah nampak ada curve lah, ada curve. Eh? Okay, kulit menjadi gebu, halus, mulus. Tu kalau yang perempuan yang dah mengalami alam remaja lah. Itu mengalami haid. Sebenarnya mengalami haid dululah. Sebab dia sama juga macam ihtilam. Ihtilam pun adalah satu titik perubahan. Begitu juga dengan mengalami haid. Itu adalah satu titik perubahan. Mengalami bila dah lalui je, dia dah haid je. Maknanya itu adalah tandanya dia sudah masuk ke alam remaja. Okey. Seterusnya, perubahan untuk fizikal perempuan, dia akan rasa malu. Mula dah rasa malu. Nampak abang handsome sikit, malu. Nampak kawan handsome sikit, malu. Macam itulah. Okay, tumbuh bulu ketiak, tumbuh jerawat, tumbuh bulu pubis, yang tertinggal, ketinggian dan berat badan bertambah. Itu adalah sama dengan lelaki. Perempuan juga akan mengalami tumbuh bulu ketiak, perempuan juga akan mengalami tumbuh bulu pubis, perempuan juga ada yang mengalami tumbuh jerawat, dan perempuan juga ada yang mengalami ketinggian meningkat dan berat badan pun bertambah. Ada ya? Semua orang ada. Yang bulu pubis, tumbuh jerawat, ketinggian berat badan tu pun ada. Tapi ada yang banyak, ada yang tak banyak sangat. Ada yang tak mendadak. Yang berat badan, ada yang naik mendadak. Tapi ada yang tak naik mendadak. So, bergantung pada badan manusia lah. Semua orang berbeza-beza. Okay, kenapa semua-semua ni berlaku? Kenapakah ianya berlaku? Okay, ianya berlaku kerana apabila adanya estrogen dan androgen, iaitu hormon yang mempengaruhi proses kematangan dan seksual manusia. Okay. Estrogen dan androgen. Estrogen ni hormon dominan untuk perempuan.
androgen ni adalah hormon dominan untuk lelaki. Apabila beradanya hormon tersebut dalam badan seseorang, dia akan mengalami perubahan fizikal. Okey. Cara menjaga kebersihan diri. Okey, kenapa nak jaga kebersihan diri? Cuma kita dah belajar dah sebelum-sebelum jaga kebersihan diri. Okey. Bila kamu mengalami perubahan fizikal, macam tumbuh bulu kubis, naik jerawat semua tu, cara penjagaan kebersihan pun dah berbeza. Tak sama macam zaman kanak-kanak lagi. Okey, apa yang membezakannya? Mencukur bulu ketiak, bulu pubis dengan bulu dengan misai. Okey. Kalau kamu tak cukur, kalau kamu tak cukur bulu ketiak, kamu tak cukur bulu pubis, apa yang berlaku? Sebenarnya ia boleh menghasilkan bau badan. Okey, bila kita tak cukur bulu ketiak kita, okey, dia akan memerangkap peluh dan menyebabkan badan berbau. Sebab itulah kita kena cukur bulu ketiak ataupun bulu pubis. Sebab tu dia adalah salah satu pertambahan kepada cara kerja kebersihan diri. Sebab tu kadang-kadang lu tak belajar benda ni, mana ada. Sebab tak ada pun bulu ketiak kan. Bila dah besar, dah ada bulu ketiak, so kenalah cukur bulu ketiak. Okey, seterusnya mencuci rambut dengan badan. Okey, yang ni tak sama macam dulu juga sebenarnya. Kita kena mandi lebih sikit. Bila kita dah makin besar, badan kita dah ada mengalami perubahan fizikal, badan kita lebih berbau. So kita kena mandi lebih lama, cuci lebih lama, gosok lebih lama, terutama tempat-tempat yang terkepit macam ketiak tu, celah-celah mana yang patut, sabun lebih, gosok lebih. Okey. Okey, seterusnya menghilangkan bau badan. Dah mandi dah, dah shampoo dah, dah cabut bulu ketiak dah. Kena juga pakai deodoran. Deodoran ni adalah satu inovasi yang dicipta untuk membantu kamu supaya badan kamu tak berbau. Takkan kamu nak mandi setiap masa, betul? Badan kita pula, dekat negara yang panas, yang berpeluh, menyebabkan kita berpeluh. Jadinya bila kita sentiasa berpeluh, kita perlukan ada satu lagi. Macam mana nak bagi badan kita tak berbau? So, kita kena pakailah deodoran. Okay? So, kita pakai deodoran untuk elakkan badan kita berbau. Seterusnya, mencegah daripada pertumbuhan jerawat. Okay. Macam saya kata tadi, bila kita mengalami perubahan fizikal, jerawat akan naik. So, jerawat ni sebenarnya adalah minyak-minyak yang terperangkap dekat dalam kulit-kulit kita. Dia terperangkap. So, kita nak buat apa? Cuci. Cuci muka. Cuci muka dengan pencuci muka yang sesuai. Jangan main taram, pakai sabun mandi je. Jangan dah shampoo rambut. Yang terlebih-lebih tu sapu-sapu kat pipi. Jangan. Kita gunakan yang betul-betul sesuai dengan kulit kita. Jangan pakai orang punya. Jangan pakai orang punya, lepas tu beli pula mesti yang bersesuai dengan kulit kita. Kita kena kenal pasti kat mana kita punya, kulit kita ni jenis macam mana, yang mana yang sesuai dengan kita, okey? Jangan main pakai je. Okey, memakai pakaian dalam yang bersih. Pakaian dalam tau, saya tekankan di sini adalah pakaian dalam. Pakaian seluar dalam, kamu punya baju dalam, okey? Sebab kalau seluar dalam adalah kawasan yang paling rapat dengan badan kita. Okey, terutamanya seluar dalam kan? So, Bila kita dah mandi bersih-bersih, dah pakai perfume, dah pakai deodorant, tapi pakai balik pakaian dalam yang kotor, agak macam mana? Agak-agak kamu macam mana? Satu, tak bersih lah. Nombor dua, mesti akan berbau juga kan? So, apalah guna kamu mandi lama-lama tadi? So, pakai juga pakaian dalam yang bersih supaya kita nak elakkan daripada badan berbau dan kita nak elakkan daripada pertumbuhan kuman. Okay? Okay. So, kenapa kita nak penting sangat jaga kebersihan diri ni? Kenapa penting sangat? Pentinglah. Memang betul pun kebersihan diri kita ni. Dia adalah mencerminkan diri kita. Bila orang tengok kita, orang selesa dengan kita. Okay? Pertamanya, kita nak elak daripada penyakit kulit. Okay, bila kita bersihkan diri kita, mandi bersih-bersih, kita dapat elakkan daripada kurap, daripada kudis, daripada panau, daripada ruam. So, kalau kita dah bersihkan badan kita, tak adalah penyakit-penyakit kulit tu. Badan kita juga akan berbau harum. Orang akan selesa dengan kita. Orang akan senang nak bersembang dengan kita. Kalau nak dekat dengan kita pun orang tak rasa kekok sebab badan kita tak ada bau. Okay, so pastikan kamu dah pakai deodorant, kamu pakai dalam yang bersih. Supaya bila orang datang dekat dengan kita, orang tak akan rasa kekok lah. Okay, seterusnya elakkan daripada pembiakan kutu. Rambut yang berminyak memang kutu suka lah. Sebab tu kita kena cuci rambut kerap. Okay, dan kulit wajah kita pun akan jadi lebih berseri sebab tak ada jerawat. Kulit kita tak berminyak. Okay. So, nampak akan lebih cantik. Lebih handsome. Lebih macu. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Saya harap di akhir pembelajaran hari ini, kamu dah tahu dah apa itu perbezaan perubahan daripada kanak-kanak kepada remaja. Dan macam mana kamu nak jaga kebersihan diri kamu. Dan kamu dah tahu dah apakah kepentingannya menjaga kebersihan diri kamu daripada seorang kanak-kanak dan kepada seorang remaja. Okey, itu saja semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.